terharu, sedih, inspired. Yeah, that's the most important thing. Sebab saya rasa satu-satu benda yang sangat istimewa dalam movie ni is Datuk Seri memberikan inspirasi bagi saya. Very good. You guys need to watch this movie, okay? Pertama sekali, inspirasi. Datuk Seri Siti banyak memberi inspirasi kepada semua orang, lagi-lagi untuk musician, artis-artis yang baru seperti saya. So insyaAllah, apa yang Datuk Seri Siti cuba buat, mungkin akan ada generasi baru akan mengikut jejak langkah Datuk Seri Siti. Saya rasa semua orang yang tengok dokumentari ini akan cakap dia Siti Nurhaliza is so inspiring. Memang betul pun dia adalah number satu dekat Malaysia, dan siapa saja warga negara Malaysia akan be proud of Siti Nurhaliza because dia terkenal di seluruh Asia. Apa lagi yang kita nak? Itu je. Dia number one, Siti Nurhaliza. Dan Datuk Sri Siti Nurhaliza sentiasa, dia sentiasa cakap thank you, thank you, thank you. And I'm so admire of her. I love you, Datuk Sri. You are such an inspiring person and you have a very, very good heart. Siti, are you ready? The documentary pasal Siti Nurhaliza, dan saya rasa ini salah satu dokumentari yang sepatutnya seorang anak seni dapat lakukan semasa hidup. Walau macam mana bagus pun dia, walau macam mana dia adalah salah satu, bukan salah satu, artis nombor satu di Malaysia, tapi dia tetap menunggu ilmu untuk membaik pulih atau menaik taraf bakat seni beliau. Congratulations, Siti Nurhaliza. Untuk menghasilkan sesuatu benda tu sangat-sangat detail dan sangat-sangat kena bersabar, dan ini bukan pertandingan lari pecut, ini pertandingan lari siapa yang boleh lari sampai paling lama lah orang panggil kan. So bagi Luka, movie yang sangat semua orang kena tengok, kena tonton, dan sebagai anak seni, kepada semua anak seni di luar sana, kena tonton ni sebab ia akan memberikan anda satu perspektif sebagai anak seni macam mana kita harus berfikir untuk berjaya dalam industri muzik Malaysia. Ada beberapa situasi ataupun beberapa scene yang membuatkan saya menangis. Saya tak boleh tahan, seriously. Mengalir air mata saya sampai kontak lens saya sebelah hilang. Apapun kita dapat selami lah macam mana persediaan seorang anak seni, dan saya tepuk tangan sangat-sangat kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza kerana kita semua dah tahu beliau adalah seorang anak seni sejati, dan melalui filem ini juga adalah perspektif yang berbeza yang sering kita nampak. Beliau hanya seorang yang sudah bersedia di atas pentas, tetapi kali ini kita boleh tengok macam mana dia di belakang pentas. Editing sangat on point, sangat best. Ini memang dah level international bagi saya, dan sangat dekat dengan hati sesiapa yang menonton. So korang semua jangan lupa untuk tonton di Astroverse. Cara korang bawa the story sangat relatable dengan anak seni. Sangat, bukan saja menunjukkan side yang baik je, but you know, the lesson that we can learn from the documentary. Sangat inspiring, and Datuk T memang, you know, kalau dia tu memang good example lah, as a whole. Bukan saja dari segi suara, lagu dan sebagainya, tapi dia sebagai seorang leader yang lead career dia, yang lead orang di sekeliling dia. Amazing.